Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 04 Lumbana, kelas 10-3, dari kelompok daerah Babaya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari pelajaran biologi dengan guru pengampu Bapak Habibun Nur SPD. Kami dari kelompok daerah Babaya terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pencemaran lingkungan sekitar. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Dias Prasetya. Halo, perkenalkan nama saya Airin Anamita. Hai, perkenalkan nama saya Arif. Perkenalkan nama saya Arya. Hai, perkenalkan nama saya Sumar. Baiklah, kami dari kelompok daerah Babaya akan memaparkan dan memperlihatkan pencemaran lingkungan sekitar daerah Babaya. Sebelum kita masuk, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan. Pencemaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Baik, kami di sini akan memaparkan dan memperlihatkan pencemaran udara, tanah, dan air yang berada di sekitar daerah Babaya. Yang pertama, ada pencemaran udara. Salah satu contoh pencemaran udara yang berada di sekitar daerah Babaya yaitu bising suara akibat suara walet seperti yang ada di sekitar saya. Sarang walet juga mempunyai dampak negatif, yaitu bakteri yang ada di sarang burung walet berpotensi menimbulkan keracunan seperti salmonella, ragi, dan jamur. Dan suara bising dapat mengganggu masyarakat setempat. Tidak hanya dampak negatif, sarang burung walet juga memiliki dampak positif, yaitu dapat menambah kekebalan tubuh. Yang kedua, ada pencemaran tanah. Sampah menumpuk yang berada di pasar bisa dilihat. Dampak negatif menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu kegiatan masyarakat setempat. Juga dapat menimbulkan penyakit akibat sampah tersebut. Yang ketiga, pencemaran air. Dampak negatif dari pencemaran pantai atau laut, yaitu tidak kelihatan indah dan bersih. Seperti di sekitar saya ini, banyak sampah yang berserakan di pinggir pantai. Yeah, yeah, yeah. Bobby Valentino.